lagi sama gue Aldi Rais di channel vlog terlengkap dan terupdate, apalagi kalau bukan di HSR Wheel. Nah, di video kali ini kita akan melanjutkan part di Modifin dong. Nah, ini adalah bagian ini nih, Fortuner yang dari DA, nah, dari Banjarmasin. Oke, seperti biasa kalau untuk modifikasi, yang paling pertama dan paling mudah untuk dilakukan itu supaya mobil kalian terlihat lebih ganteng, lebih keren, dan lebih gagah, itu simple. Ganti velg. Nah, sekarang sini. So, sekarang gue sudah ada di Metro Rims, ini ada di Haji Nawi. Dan seperti yang teman-teman bisa lihat, mobil ini masih menggunakan velg standar. Habis ini kita coba akan fitting-fitting beberapa model velg. Nah, kalian buktikan sendiri kata-kata gue. Ganti velg, merubah tampilan mobil, bener atau enggak? Oke, tanpa buang waktu lagi, kita akan langsung fitting velg-velg ring 18 untuk Fortuner. Bro, nama lo siapa bro? Irin. Hah? Irin? Irin. Bilang bos, tapat pali itu. Sekarang, jadi gue pengen pakein ring 18. Nah, requestnya itu warna hitam. Warna hitam. Nah, ini. Ini mid 03 ya? Iya, ini mid 03. Pakai bannya apa ini? Itu pakai ban Omicron AT 265. 265-60. Wah, udah pas nih. Ya, ini gue mau coba fitting. Ini siap. Satu. Ini sama ini beda ya? Itu ring 20-nya. Hah? 20-nya. Oh, ini 20-nya. Heeh, oh, betul 20-nya. Jangan. Di sana jalannya rada-rada ini, jadi oh, jangan motor lu gede-gede. Nah, ini. Ini udah lu siapin ya. Nih. Ini yang model baru, ini model bedlock. Ya kan? Ini apa sih kelebihannya apa nih? Ini kelebihannya tuh dia di apa? Peleknya itu ngelindungin ban. Karena dia ada ininya bedlocknya. Oh, jadi nanti bannya adanya di sini. Iya, betul. Jadi bannya enggak bakalan kena lecet-lecet. Enggak kena. Terus sekarang bedlocknya bisa dicopot ya? Bisa dicopot. Ini bisa dicopot pasang ya? Bisa, gampang kok nyopotnya pakai kunci L. Wih, tuh. Knowledge-nya bagus banget emang kalau di HSR. Nah, sama ini nih, ini cakep nih. Ini terbaru juga, Bang, nih, Bang. Sebenarnya gua pengen cobain ini nih. Tapi lebar 12 nih. Lebar ya. 12, ringnya 20. Pasti akan keluar banget. Pasti. Wih, tapi maco banget sih, gahar banget. Ini biasanya yang suka-suka pakai velg ini nih. Itu si Wong. Nah, iya. Lu tau gak si Wong siapa? Si Wong. Tadi lu ya aja. Kan pernah saya pernah masang masalahnya. Pernah masang. Oh, mobil apa waktu itu? Pajero. Pajero, oh, bener. Mas Sony, Sony Setiawan. Oh. Suka dia. Ada lagi gak ya pilihannya? 18. Paling ini, Bang, nih. Ini desain orinya juga kan, desain orinya. Yes, ini mid 07, desain original HSR wheel juga. Sebenarnya bisa nih di Pajero, di Fortuner. Cuman dia requestnya warna hitam. Udah dah, tiga ini aja yang kita cobain. Nih, yang mid, terus sama ini. Ini, siap bedlock. Ini satu lagi apa namanya ini? Ini baru ini, Bang, nih. Ini namanya, namanya apa ini? Susah banget. Susah namanya. Udah itu dah, pokoknya kita cobain. Siap. Bannya pakaiin 265 28 2560. 265 60. Oh, siap. Ring 18. Siap. Cobain yang AT sama yang 285 ada enggak? Yang radial. Ada. Sama ini. Cobain pakai yang radial 285 60 ya? 285 60. Ya udah. Siap. Yang ini coba pakai yang 285 nih. Yang ini. Eh, ini aja deh yang ini. Yang ini pakai yang AT. Oke. Ya kan? Ya udah. Bungkus, langsung bongkar. Gaskeun. Siap. Pertama yang kita cobain untuk Fortuner ini adalah HSR Wall. Wah, ini model terbaru baru dateng nih. Cakep nih modelnya. Kita langsung pasang aja. Untuk bannya kita pakein Acelera 285-60. Ini yang model AT, all terrain ya. Jadi di segala medan bisa nih, mau di aspal, mau di tanah-tanah dikit, pasir-pasir masih masuk, masih bisa. Ini kayak masih aman sih. Kita masih fitting dulu ya. Akan ada, tadi gue udah hitung totalnya ada 4 velg yang akan kita fitting untuk mobil ini. Lihat aja, nanti kalian juga bisa nilai kira-kira mana yang paling cocok buat mobil ini. Nah, ini buat yang, ini apa sih namanya, HSR apa nih? Ya, ini model yang ini. Dia, bannya masih kurang lebar nih, 265 nih. Jadi kayaknya bannya kita samain ke yang depan deh. Kalau 265 tuh terlalu cupu kayaknya ya. Bro, ganti dulu ya bannya ya. Pakain yang 285 biar kelihatan gahar. Gagah. Kayak lu nih ya kan, anjay, gagah banget ya.
rambut dikupang, dikuncir, udah kayak ninja, ya gak? Mana nih? Shuriken-nya mana shuriken? Ini shuriken. Ini shuriken. Ini pedangan nih, ini pedangan nih. Sorry ya, ganti lagi 285 ya. Nah, itu salah satu kelebihannya kalau di HSR Wheel itu, kalian mau fitting itu bebas ya. Jadi jangan aduh enggak enak. Enggak usah. Pokoknya mau fitting bebas. Mau fitting berapa model velg monggo. Bannya pun mau di fitting monggo. Ya. Jangan takut, ini bukan hanya untuk gua, tapi untuk seluruh customer yang ada di seluruh official store HSR Wheel. Kita cobain, ini adalah HSR Mapor. Tadi kan pakai 265, sekarang udah kita ganti pakai 285, kelihatan lebih gagah, mantap. Cuman memang kalau HSR Mapor ini dia sedikit keluar lah ya, sedikit keluar dari fender, mungkin sekitar 3 cm lah ya, 2 cm nih keluar, sedikit 2 cm. Cuman ya kalau menurut gua ya, kalau mobil Fortuner kayak gini keluar kayak gini itu juga masih toleransi banget, masih keren. Untuk yang depan, seperti ini boy. Tenang, jangan pusing dulu. Gue masih ada 2 pilihan velg lagi buat si Fortuner ini ya. Tungguin aja. Lupa. Yang pasti, pakai 285 di belakang masih aman. Dia nggak mentok. Tuh, masih aman, jaraknya juga masih jauh. Nah, sekarang kita mau cobain yang bagian depan nih, pakai ban 285. Bro, sini bro. Lu cobain ya, gue puter setir ya. Depan paling kita panasin aja. Yang bagian depan agak mentok sedikit. Tapi bisa dipanasin aja ya bagian yang plastiknya itu kan. Ya udah siap. Ntar ya kalau misalnya jadi kita mainkan. Udah dipasang depan belakang. Yang depan ini model HSR Fiat, sedangkan yang bagian belakang ini adalah HSR Mid 03. 03 apa 05 ya? Nah, antara itu deh. Banyak banget sih serinya. Gua sampai bingung nih, yang pasti mid series nih. 03 atau 05 nih, gua lupa deh. Nah, untuk bannya sih kita kayaknya udah tetap kita pastikan bannya akan menggunakan Omicron AT dengan ukuran 285 60 ring 18. Karena Fortuner ini kan mobilnya mobil gede gitu kan. Kalau misalnya pakai ban yang terlalu tipis-tipis kayak kurang enak gitu loh. Tadi mau pakai 50 juga kayaknya masih kurang kalau 50. Makanya kita pakein yang 60 aja. Sekarang tinggal kita memilih dari 4 pilihan model velg tadi yang mana kira-kira yang disukain sama ownernya. Ayo. Tunggu. Ya. Abis ini gua kasih tahu yang mana. Kalau kalian lebih suka yang mana, boy? Coba sebutin kalian lebih suka mana dan alasannya apa? Kenapa? Tampilannya seperti apa? Yang pasti dari segi performa tidak ada berubah, bahkan lebih enak handlingnya karena dia bannya lebih lebar, nggak mentok-mentok. Depannya juga, depan tadi ada mentok sedikit, tapi itu bisa dipanasin. Maksudnya bukan hal yang berubah banyak, tinggal dikasih sentuhan dikit aja udah enak. Nah boy, setelah melalui berbagai proses fitting, akhirnya ngirim obri lewat. Akhirnya kita memutuskan Fortuner ini akan menggunakan velg ini. Nah, sekarang langsung aja kita pasang. Jangan lupa setiap pemasangan velg itu harus menggunakan yang namanya centering. Nih udah kita pakaiin centering. Terus di balancing juga. Terus kebetulan di meter ini udah ada spuring, jadi nanti akan kita spuring juga. Hihi, gimana menurut kalian? Oke nggak boy? Thank you.
sekarang kita kembali lagi. Next-nya kira-kira apa lagi yang dimodif, tunggu aja di YouTube HSR Wheel. Segitu dulu video kita kali ini, boy. Gua Ali Raisa undur diri, jangan lupa. Ingat velg, ingat HSR.